Infinity Water, kita bakal membuat Infinity Water, teman-teman. Oke nih, lama banget, teman-teman, lama banget. Kok capek. Oke. Jadi kita bakal ketemu lagi dengan gua Bagas Craft di Minecraft kali ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini kita bakal membuat farm apa itu namanya? Sugar cane ya teman-teman. Kita bakal membuat farm sugar cane teman-teman. Karena gua udah menyiapkan episode kali ini untuk membuat farm sugar cane ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebelum gua mulai membuat farm sugar cane-nya, pastikan kalian udah tekan tombol like dan juga subscribe di bawah, oke? Nah, jadi teman-teman, langsung aja kita membuat farm sugar cane-nya, oke? Okay? Yo, oke, okay, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita bakal membuat farm sugar cane ya, teman-teman. Nah, jadi kita itu rencana bakal buat itu di sini kayaknya, di depannya sini, teman-teman. Nah, karena gua udah siapin ya tempatnya. Nah, jadi kita bakal menyiapkan bahan-bahannya dulu, oke? Okay? Dan ini sih bagus. Kayaknya kamu di sini dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Nah, jadi kita bakal menyiapkan apa, mengambil bahan-bahannya dulu ya teman-teman, ke farm, oh ke farm kan, ke storage room gua. Dan ini teman-teman, lihat, wow teman-teman, ini gua udah tandain semua. Dan pasti kalian bertanya, ini dapat dari mana ya kulit-kulitnya untuk membuat bingkai-bingkai foto ini, yang ini bingkai foto ini. Oke, bentar-bentar. Nah, jadi gua itu dapatnya itu di belakang sana teman-teman, di belakang apa itu, di belakang storage room ini itu banyak hewan teman-teman. Nah, jadi gua bakal kasih lihat screenshotnya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kayak gini ya teman-teman, itu banyak banget ya teman-teman hewannya. Itu gua itu saat itu gua lagi ngambil wool dan juga apa ya, ngambil kulitnya ya, leather. Nah, jadi teman-teman, gua sekaligus ngambil leather di sana ya, mumpung banyak hewan di sana. Nah, jadi teman-teman, gua di sini itu mau membuat farm sugar cane. Jadi gua bakal ambil sugar cane-nya. Nah, di sini, oke. Okay? Nah, ini ada banyak. Kita ambil aja 63, yang satunya itu buat bingkainya, oke. Okay? Nah, dan ini gua kaktus ini gua dapat dari Desert Temple yang gua udah cerita pas gua jalan-jalan itu, teman-teman. Nah, jadi kita bakal tidur dulu ya, teman-teman. Karena ini udah malam. Nanti ada mobs yang mengejar kita. Gua nggak mau. Map gua itu udah beautiful, jadi gua nggak mau untuk dihancurin. Nah, ini juga udah gua kasih hiasannya biar lebih ya sedikit bagus lah. Oke. Okay. Nether portalnya. Nah, jadi kita bakal tidur. Ya, kita bakal tidur. Oke, okay, teman-teman, selamat pagi semuanya. Nah, jadi hari ini kita bakal membuat farm sugar cane-nya. Oke, jadi kita bakal pakai ngelag teman-teman, ngelag. Nah, jadi kita bakal pakai pagarnya oak wood. Oke, di situ ada skeleton. Oh, dia mati. Oke, teman-teman, nah, jadi kita bakal ambil oak wood-nya. Aduh, ngelag anjir. Oke, nah, ini ada banyak teman-teman, ada 40. Terus ada berapa? 46. Oke. Jadi kita butuh segini doang. Terus kita butuh untuk membuat pintunya, teman-teman. Pintunya itu kita bakal buat satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oh, mana? Oh, ini. Oke. Sorry gua batuk. Nah, jadi teman, langsung aja kita membuat farm sugar cane-nya, oke. Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Oke. Nah, jadi kita bakal membuatnya itu di depan ini teman-teman, di depannya farm ini, farm wheat-nya ya. Ini bentar lagi panen. Nah, jadi kita bakal pasang pagarnya ini teman-teman. Oke. Aduh, salah. Nah, jadi di sini teman, ini gua udah tandain seperti biasa. Ukurannya sama seperti farm wheat. Nah, jadi biar terlihat rapi kalau dilihat dari luar ya teman. Aduh, ini nge-lag teman, sorry ya kalau ke nge-lag, biasa HP murah. Oke. Nah, jadi kita bakal pasang seperti ini
lagi dan lagi. Dan oh ya temen, gua berencana untuk membuat rumahnya sih bagus temen ya, karena gua kasihan nggak punya rumah dia temen ya. Nah jadi gua berencana untuk membuat rumah sih bagus di next episode ya, di next episode gua berencana untuk membuat rumahnya bagus itu di daerah mana ya, dekat rumah pokoknya dah, kayaknya di mana ya tempatnya Oakwood itu, enggak deh kayaknya di sini aja, di sini atau enggak tahu. Pokoknya di next episode atau episode berapa itu kita bakal membuat farm, farm lagi kan, kita bakal membuat kandangnya sih bagus. Dan itu ada siapa itu enggak tahu teriak. Oke. Kita pasang pintunya di sini. Jepret. Oke, kan kandang kan. Iya, gua teringat sama kandang. Ya, jadi ini udah jadi selesai, terus kita tinggal kasih torch. Kita kasih ujung-ujungnya saja biar hemat. Sorry gua batuk teman, karena gua itu terkena asap rokok teman. Ya bahaya teman-teman, kalian jangan dekat-dekat sama orang yang merokok ya, gua itu korbannya teman. Gua ini jadi batuk ya teman karena asap rokok. Oke, nah jadi setelah ini kita bakal tandain ini teman untuk jalannya. Oke, nah jalannya ini teman, untuk jalannya lah. Nah jadi di samping sini tuh untuk farmnya teman, kayaknya dua baris gitu deh. Oke, nah jadi gua bakal lubangin. Nah jadi teman kita bakal lubangin seperti ini. Oh itu terlalu dalam. Oke. Kayaknya segini doang dah. Enggak. Gua itu maunya yang lumayan besar ya teman. Tapi itu kedepannya ya. Kita buat yang kecil dulu, membuat farm sugar cane-nya. Enggak usah yang gede-gede untuk sementara. Sorry gua batuk. Oke. Tinggal dikit lagi. Oke, teman-teman udah jadi teman-teman. Teman-teman. Nah, jadi kita bakal kasih air. Dan di sini airnya enggak ada. Waduh, kita bakal ambil air dulu, teman-teman. Kita bakal ambil air di sana itu, ada danau, ada kolam kecil. Oke, jauh amat ya. Oke, ngelek anjir. Kayaknya gua bakal buat sumur deh. Ya, biar enggak jauh-jauh, teman-teman, ambil airnya. Gua bakal buat sumur itu di mana enggak tahu, kayaknya di sampingnya kandang ayam itu. Karena tempatnya lumayan luas. Kita bakal membuat apa itu namanya, air yang nggak bisa habis itu, tak terbatas itu namanya, gua nggak tahu, invisible water. Ya kayak gitu kayaknya namanya. Oke, nah jadi temen itu ya yang gua maksud itu, lihat banyak banget kan, bukan itu banyak teman, itu masih segitu, itu masih sedikit bener teman-teman. Kalau kalian dekatin atau kalian hampiri tempatnya itu pasti banyak banget hewan teman-teman, ada donkey, ada kuda, ada juga babi teman-teman, ya jelas lah babi ada. Oke, infinity water, kita bakal membuat infinity water teman-teman. Begini lama banget teman-teman, lama banget. Gua capek. Oke. Jadi kita bakal kembali ke sana dengan membawa air. Nah, jadi ini udah jadi invisible water, teman-teman. Nah, jadi kita bisa ambil air di sini, oke? Nah, jadi gua bakal speed up dari sini, oke? Oh,
illusion of love that seems to be true. Another night, another dream, but always you. In the night, I dream of a love so true. Oke teman-teman, nah jadi kita udah membuat Infinity Water atau perairannya ya teman. Oke ada ayam. Oke, nah jadi teman kita bakal pasang ini ya teman, kita bakal pasang sugar cane-nya. Oke, oke teman, kita dari dalam aja. Oke, untuk apa? Untuk membuat roti atau membuat kue nanti teman kita butuh pasti, dan juga yang penting kita adalah membuat buku teman, pasti kita membutuhkan sugar ini teman, karena kita membutuhkannya untuk membuat buku. Oke, dan sorry kalau agak nge-lag ya, biasa HP murah. Gua apa gak bisa diem kalau HP murah teman. Oke, tinggal satu lagi. Nah jadi teman, ini udah jadi ya farm sugar cane kita. Tapi sebelum itu kita bakal tambahin lagi ya, kayaknya jangan, ini untuk disimpan. Aduh nge-lag anjir, nge-lag dah. Oke nah jadi teman, ini udah jadi. Nah kayak gini ya teman, farm sugar cane kita untuk sementara, karena ya gua nggak mau lama-lama ya untuk membuat farm sugar cane ini. Nah jadi kita bakal langsung penutupan aja ya teman, nggak usah lama-lama. Kalau gue itu mah gua mah simple, nggak usah lama-lama teman. Nah jadi gua bakal simpan ini dulu di storage room sisanya. Oke kita simpan dulu di sini aja. Oke teman, nah jadi kita bakal penutupan. Oke, karena ini udah sore, nah jadi kita langsung penutupan yo. Oke teman-teman, kayaknya segini dulu ya video kali ini, yaitu membuat satu farm sugar cane teman, karena suatu saat nanti kita bakal membutuhkannya ya teman. Nah jadi teman-teman, jika kalian enjoy video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan juga subscribe pastinya. Oke, nah jadi teman-teman, sampai jumpa lagi dan bye bye, see you next video.